anda dulu yang telah kali pertama factory yang sama yang telah ada di sana. Saya mempersilakan Hua daripada wakil Bukit Merah. Silakan. Penduduk di Kuantan dengan yang dari luarnya itu tampak kawan dan puan-puan, selamat petang. Saya dari Perak. Hari ini saya mari sini. Apa hal saya mau mari sini? Sebab dulu Bukit Merah ada tentang itu ERA problem. Sekarang Kuantan dia orang dia mau stop malas. Sebab ini hari ini saya mari sini untuk sokong penduduk-penduduk di Kuantan orang. Apa saya mau mari sini, saya ada tunjuk luar itu dulu punya itu case. Sekarang kerajaan pun kata itu Kuantan, itu lalas, itu factory, dia safe, telah apa problem. Saya pun boleh sekarang kata, dulu di Bukit Merah, kerajaan, itu kilang minyak itu, tahu ke, dia pun kata, kami itu, besar itu, radioactive waste, telah apa-apa bahan. Sangat safe, telah apa, telah ancam orang itu kesehatan. Panggil kami jangan tentang. Boy, dia itu kata betulkah? Tak betul. Bohongkah? Tak bohong. Sekarang saya ada luar itu pergerakan. Mau kata tunjuk kawan-kawan. Satu, kami itu ambil itu case. Yang betul itu High Court. High Court itu yang keputusan. Terakhir yang keputusan gila ini dia kena mengeluarkan itu si sisa-sisa dia akan ancam sekeliling penduduk itu rumah orang mesti mau sekarang mau serta-merta mesti mau tutup itu yang High Court punya itu keputusan. Yang kedua dalam 203 tahun itu kira mesti mau destroy. Dia itu kilang hari ini itu kilang dia itu tau ke dia kata sekarang kami mau destroy itu kilang mau 2 tahun dia kata mau 2 tahun. Saya tanya dia apa hak destroy itu kilang mau 2 tahun. Saya ingat 1 bulan 2 bulan pun boleh siap. Tapi dia kata tak boleh itu macam kami mesti mau mesti mau apa sangat mesti mau berusia sama berhati-hati berhati-hati mesti mau teliti jaga itu destroy itu bangunan. Dia kata mesti mau itu apa-apa habisnya itu palang mesti mau talau itu air mesti mau cuci mesti mau besi tak boleh mesti mau perhati-hatian. Oleh itu macam dia sudah itu hilang itu tau ke dia kata itu waste lulu dia hilang itu keluar biar itu hari itu waste dah semua sudah ikut itu angin di sini salam malam-malam tambah dia sudah kata sudah putih itu hilang itu keluarkan dia itu besek sudah mengancam penduduk di sekeliling orang. Dia itu High Court sudah kata dia itu tau ke biar itu kilang itu masa kata
Sebab hari ini saya bunyi itu macam segala itu lalas. Dia tahu gaya pun cakap sih. Bakah biar itu kerajaan biar cakap sih. AEB pun cakap sih. Mana macam sih. Dulu Bukit Merah itu macam. Saya harap di Kuantan jangan jadi ketua Bukit Merah. Kalau nanti kawan mau tengok itu kemping dia itu 20 lebih tahun dia Bukit Merah, ha? Kami ada tunjuk itu foto gambar di sana. Apa boleh tahu kami dulu mana macam tentang itu hilang. Terima kasih. Sebab saya tak sangat pandai kata miring. Very sorry. Terima kasih Pengerusi Bukit Merah, Saudara Hugh Yuntat, yang telah menerangkan kepada kita tentang perjuangan 20 tahun dulu, bagaimana kerajaan ketika itu, bagaimana ALB alam sekitar ketika itu, semuanya menyatakan bahawasanya kilang di Bukit Merah adalah selamat. It was more than 20 years ago that the government of Malaysia, the Research Committee Environmental Body, all said categorically that the Bukit Merah factory was safe and sound, the best on this planet Earth. But what happened? It exploded and radioactive distributed. A lot of people, young people, unborn kids died of leukemia. Ramai anak-anak dilahirkan dan yang belum dilahirkan mati kerana leukemia. Kalau saudara mengikuti berita yang terakhir, seorang anak muda berumur 29 tahun mati baru-baru ini yang dia juga menghadapi kerana kecacatan. If you follow the news recently, there was a big huge funeral of the guy from Bukit Linas who died as a result of the radioactive. Saya